Nah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan satu permainan yang unik nih, yaitu bagaimana caranya membuat tulisan rahasia hanya dengan menggunakan satu batang lilin dan susu coklat nih. Tapi teman-teman pakai susu coklatnya jangan kebanyakan ya. Gimana caranya? Mudah saja. Teman-teman hanya tinggal menggoreskan apa yang ingin teman-teman tulis pada selembar kertas. Tidak menggunakan pensil, tapi menggunakan batang lilin. Perhatikan ya. Nah, teman-teman bisa melihat apa tulisannya? Nggak kelihatan kan? Karena yang tergores di sini hanya lilin putih nih. Gimana caranya kita ingin memunculkan tulisan yang ada di kertas? Saya akan menggunakan bantuan susu coklat yang tadi. Saya sebarkan di permukaan bekas tulisan saya tadi. Saya bersihkan sedikit. Nah, teman-teman bisa melihat ada jejak-jejak berwarna coklat pada bagian yang tadi saya tulisi dengan lilin. Tidak terlalu kelihatan mungkin ya. Nah, kalau teman-teman mencoba ini di rumah, mungkin akan terlihat lebih jelas. Kenapa sih kok bisa ya ada jejak-jejak berwarna coklat yang ditimbulkan dari susu coklat yang kita pakai tadi. Nah, perlu teman-teman ketahui, bahan lilin lampu seperti ini, itu biasanya ada yang terbuat dari sejenis campuran minyak, ada juga yang dibuat dari sejenis campuran lemak. Nah, kedua bahan tersebut itu bereaksi dengan susu coklat yang tadi kita taburkan. Sehingga susu coklat yang tadi kita taburkan ada yang menempel pada bagian yang kita olesi dengan lilin ini. Nah, makanya tulisan teman-teman yang tadi berwarna putih nggak kelihatan ketika kita taburi susu coklat. Susu coklatnya menempel dan membuat bentuk tulisan seperti yang teman-teman buat. Nah, ternyata seru juga ya teman-teman. Kalau pengen lihat permainan asik lainnya seperti ini, teman-teman bisa kunjungi terus video dari kucingfisika.com.